Alam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Di film juga ini. Barang bukti. Sudah selesai, satu tahlilan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Mantan terpidana yang sudah bebas pada kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Bahkan ia dipukuli hingga mengakui membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap, saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis isi bensin, saya mau nganterin motor, motornya paman itu. Baru nyampe, mau nganterin motor, udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa, segala macam, sampai setrum. Terus akhirnya masakan ngaku. Siapa yang nyetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku, masakan? Akhirnya ngaku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik. Ya, dari awal, bahwa dalam perkara-perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya, khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Keluarga korban terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi rumah pengacara di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka meminta perlindungan kepada pengacara karena mendapatkan intimidasi dan didatangi oleh orang tak dikenal. Keluarga dari Sudirman terpidana kasus pembunuhan dari Vina dan Eki mendatangi rumah kediaman pengacara terdakwa Sudirman dan Saka Tatal di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon. Mereka datang ke rumah kediaman kuasa hukum terdakwa untuk meminta perlindungan karena sejak kasus Vina dan Eki kembali viral, keluarga didatangi oleh banyak orang tak dikenal. Keluarga terpidana takut mendapat intimidasi dan tekanan dari orang tak dikenal. Dia nggak ngerti mesti bagaimana, dia takut ngomong, dia datang ke rumah saya. Saya juga kaget karena itu juga saya nggak pernah duga. Saya pada akhirnya saya siapkan rumah saya di sini. Bapak boleh tinggal di sini, nggak usah mikirin apa-apa.
Nanti dia akan diamankan sementara di sini. Diamankan di sini. Saya ambil keluarganya semua ke sini dulu aja. Vina dan Eki pada tahun 2016 silam menjadi korban pembunuhan sekelompok geng motor di Jalan Layang Desa Talun Kabupaten Cirebon. Dari 11 tersangka, 3 tersangka pembunuhan masih buron sejak 8 tahun lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu dalam keterangannya kepada iNews, Marliana, kakak Vina, akan terus mengejar dalang pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikebumikan. Hari ketiga, saya ngambil HP almarhum. HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh, kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor. Itu motor pun sama. Nggak pecah, nggak remuk, itu sama. Menyikapinya sih sangat disayangkan ya. 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang semua, hampir semua mendukung gitu kan. Jadi sangat. Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalang pembunuhan anaknya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizki Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap.